Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu RUTH untuk subjek Matematik Tahun 5. Sama seperti mana yang telah kita belajar yang lepas, hari ini kita akan lihat juga tajuk perpuluhan. Tapi kemahiran untuk hari ini adalah darab dan juga bahagi melibat nombor perpuluhan. Standard pembelajaran untuk hari ini adalah 2, iaitu 2.2.3 mendarab perpuluhan sehingga 3 tempat perpuluhan dengan nombor sehingga 2 digit 100 dan juga 1000. Manakala untuk 2.2.4 iaitu membahagi perpuluhan dengan nombor sehingga 2 digit 100, 1000, hasil bahagi sehingga 3 tempat perpuluhan. Jadi untuk hari ini, cikgu akan ajar bagaimana murid untuk membuat darab dan juga membuat bahagi melibatkan perpuluhan. Baiklah, kita akan lihat soalan untuk darab. Soalan satu ini adalah berbunyi 57 darab 64.1. Kita nampak di sini ada satu nombor tanpa titik perpuluhan dan satu lagi nombor dengan titik perpuluhan. Biasanya nombor yang tak ada perpuluhan ini adalah merupakan sifir. Jadi sekiranya kita tulis dalam bentuk pengiraan, dia sebenarnya ada dua cara, iaitu cara satu dengan bentuk lazim. Jadi cikgu tunjuk di sini cara satu terlebih dahulu, iaitu kita akan letak 64.1 terlebih dahulu dan sifir kita akan letak di bawah, iaitu darab dengan 57. Jadi di sini kita nampak ada dua sifir, sifir 7. Okey, cikgu akan letak di sini dan juga sifir 5. Okey, kita akan buat sifir 7 terlebih dahulu. 1 darab 7, 1 iaitu 7, kita akan tulis di sini 7. Dan 4 darab 7, 1, 2, 3, 4 iaitu 28. Jadi murid perlu tulis 8 di bawah dan naikkan 2 di atas 6. Kemudian 6 darab dengan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 iaitu 42. Tambah 2 bonus akan jadi 44. Jadi kita akan tulis 44. Kita naikkan 4 di sini, kemudian kita turun di sebelah sini. Setelah siap, barulah murid akan buat untuk sifir 5. Jadi cikgu letak sifir 5 di sini. 1 darab 5, 1 darab 5 adalah 5. Tapi disebabkan sifir kedua adalah di lajur ini, jadi murid kena letak jawapan bermula daripada lajur kedua, iaitu 5. Kemudian 4 darab 5, 1, 2, 3, 4 iaitu 20. Bagaimana kita nak tulis 20? Kita akan letak sifar di sini dan 2 di atas kepala 6. Okey. Kemudian 6 darab dengan 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 iaitu 30. Dan kita ada bonus 2 yang akan membawa jawapan 32. Kita letak 2 dan 3 di atas. Kemudian kita akan letak 3 di sebelah sini. Dan kita akan buat tambah 7 tambah sifar 7, 8 tambah 5 13, 3 naikkan 1, 1 tambah 4 akan jadi 5, 4 tambah 2 akan jadi 6 dan di sini 3. Setelah murid dah siap jawapan, jangan lupa kita ada perpuluhan perlu diturun ke bawah dan murid kena letak perpuluhan di sini. Ini adalah berlainan sekiranya murid buat darab untuk nombor. Jadi untuk perpuluhan, murid kena ingat untuk tulis titik perpuluhan. Baiklah, cikgu akan tunjuk cara kedua seperti mana yang cikgu telah pernah ajar menggunakan kaedah lattis ataupun kotak serong. Kita akan masukkan 64.1. Nampak di sini perpuluhan kita akan letak di atas garisan. Cikgu tidak masuk ke dalam satu kotak yang kosong. Okey, dan darab 57.
7. Kita akan lihat sifir 5, 1 darab 5, 5 sifar 5. 4 darab 5 adalah 20, iaitu 2 sifar. 6 darab 5 adalah 30, iaitu 3 sifar. Kemudian kita akan lihat sifir 7. 1 darab 7, 7. Jadi kita akan tulis sifar 7. 4 darab 7 adalah 28. Kita akan letak 28. Kemudian 6 darab 7 adalah 42. Jadi kaedah lektis ni lebih senang di mana murid tidak akan naikkan nombor seperti apa yang telah naik di sebelah bentuk lazim yang tadi. Jadi selepas murid dah tulis jawapan di sini, kita akan tambah mengikut laju serong, iaitu tambah untuk serong sebelah bawah terlebih dahulu. Yang ini akan membawa jawapan 7. Kemudian laju yang kedua, 5 tambah sifar tambah 8 akan dapat 13. Kita akan naikkan 1 dan 3 di bawah. Kemudian laju yang ketiga, iaitu 1 tambah 2 tambah 2 akan dapat 5. Untuk laju keempat, 2 tambah 4 akan dapat 6. Dan laju terakhir adalah 3. Kemudian jangan lupa untuk turunkan titik perpuluhan mengikut garis lurus. Okey, jadi dia tak ikut serong, dia ikut garis lurus ke bawah dan titik perpuluhan di sini. Ini akan mendapatkan jawapan terakhir, iaitu 3653 perpuluhan 7. Baiklah, bagaimana pula kalau kita nak darab perpuluhan dengan 100 dan juga 1000? Di sini cikgu tunjukkan terlebih dahulu untuk kalau kita nak darab dengan 10. Kalau nak darab dengan 10, biasanya kita akan buat dalam bentuk lazim. Tapi di sini cikgu akan tunjukkan bagaimana kita boleh buat dengan cara cepat, iaitu kita akan gerakkan titik. Okey, kalau darab dengan 10, 10 ada 1 sifar. Jadi titik akan bergerak ke sebelah kanan sekali. Jadi apabila kita gerakkan titik, ia akan bergerak daripada kawasan ni ke kawasan ini. Ha, jadi sekali. Kalau darab, murid ingat ke sebelah kanan. Contoh soalan cikgu bagi di sini, 3.416 darab dengan 10. Bagaimana kita nak gerakkan titik perpuluhan? Okey, cikgu tunjuk di sini. Titik perpuluhan bergerak berapa kali? Sekali. Kenapa? Sebab dia adalah 10. Satu biji kosong saja. Kalau satu biji kosong, sekali kita gerak. Jadi kita nampak titik perpuluhan ni dah bergerak ke sebelah sini. Jadi ini akan mendapat jawapan 34.16. Ini adalah cara cepat di mana tanpa membuat bentuk lazim. Sekiranya murid nak buat bentuk lazim, murid akan dapat jawapan juga sama seperti mana jawapan yang telah cikgu dapat. Baiklah, kita akan lihat darab dengan 100 pula. Kalau darab dengan 100, rasa-rasanya titik ini nak bergerak berapa kali? Ya, kita akan bergerak 2 kali. Kenapa 2 kali? Sebab ada 2 biji sifar. Jadi kita tengok titik perpuluhan ni bergerak sekali, 2 kali. Ha, sampai sini. Jadi ia lebih jauh ke sebelah kanan. Jadi cikgu bagi satu contoh ayat matematik, kita selesaikan 8.52 darab dengan 100. Bagaimana titik bergerak daripada sebelah sini ke sebelah kanan? Berapa kali? 2 kali. Okey, kita akan gerakkan sekali, kali kedua. Jadi kita nampak jawapan kita akan jadi 805.2. Kita nampak titik perpuluhan ni dah pindah rumah. Pindah rumah ke sebelah kanan. Baiklah, begitu juga kalau kita darab dengan 1000. Titik perpuluhan ni akan bergerak berapa kali? 3 kali. Sebab kita nampak 1000 ada 3 sifar. Jadi kita akan bergerak 3 kali ke sebelah kanan. Jadi kita tengok titik kita bergerak. 1,
2, 3. Ha, dia macam lompat 3 kali ke sebelah kanan. Jadi kita testkan satu soalan, iaitu 92.751 darab dengan 1000. Jadi murid tahu tak selepas kita darab dengan 1000, apakah jawapannya ini? Murid boleh tulis jawapan terlebih dahulu sebelum cikgu paparkan jawapan di sini. Jadi cikgu papar di sini 92.751 darab dengan 1000. 1000 bergerak 3 kali ke sebelah kanan. Jadi kita nampak titik perpuluhan ni lompat 3 kali. 1, 2, 3. Ha. Oleh sebab belakang ni tak ada benda, jadi kadang-kadang kita boleh letak kosong. Kalau murid tak nak letakkan kosong pun boleh. Ini akan mendapat jawapan kepada 92,751. Ha. Okay. Bagaimana pula dengan bahagi? Baiklah, kita akan lihat bahagi perpuluhan dalam soalan 1. 937.5 bahagi 15. Untuk bahagi dengan 15, murid perlu bina sifir 15 terlebih dahulu. Kalau murid tak erti nak bina sifir 15, sebenarnya ia adalah gabungan sifir 1 dengan gabungan sifir 5. Tapi murid perlu gabungkan nilai 10 di sini dengan nilai 10 di sebelah sini. Jadi 2 tambah 1 akan jadi 30. Jadi ini adalah jawapan selepas kita gabung. Baiklah, setelah itu baru kita akan tulis dalam operasi bahagi, iaitu 937.5 bahagi 15. Apabila sifir 15 melibatkan 2 digit, murid akan tengok 2 digit terlebih dahulu, iaitu kita akan lihat 93. Dalam sifir ini ada tak 93? Kita nampak ada 90. Jadi kita akan tulis 90 di dalam. 90 ini tempat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan tulis 6 atas, barulah murid buat tolak. Okey, untuk operasi bahagi perlu tolak. 3 tolak sifar 3. 9 tolak 9 sifar. Setelah itu kita akan turun digit 7 di bawah sini dan ini akan menggabungkan nombor ini menjadi 37. Kita cek dalam sifir, kita tak ada 37, tapi yang rapat dengan 37 ini adalah 30. Jadi murid masukkan 30 di sini. 30 tempat 2. Selepas tu tolak. Dan 7 tolak sifar akan dapat 7. 3 tolak 3 akan dapat sifar. Setelah tu kita ada satu nombor yang terakhir. Kita akan turun ke bawah dan letak di sebelah sini. Ini akan menggabungkan nombor ini jadi 75. Kita tengok ada tak 75. Ya, yeah, kita jumpa. Jadi murid tulis 75 di sini. 75 tempat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi murid kena tulis 5 di atas, barulah murid akan buat tolak. 5 tolak 5 sifar. 7 tolak 7 sifar. Setelah itu belum siap lagi, murid kena ingat untuk tulis balik perpuluhan di sini, sebab ini akan mendapatkan jawapan terakhir, iaitu 62.5. Jadi ini menunjukkan bahagi melibatkan 2 digit. Bagaimana pula bahagi dengan 100 dan juga 1000? Menarik kan? Tadi kita dah buat darab bergerak ke sebelah kanan. Jadi rasanya murid kalau bahagi bergerak ke sebelah mana? Sama juga cikgu akan tunjuk bahagi dengan 10. Titik perpuluhan rasa-rasa akan bergerak ke mana? Ya, kita akan bergerak ke sebelah kiri sekali, sebab satu sifar. Jadi sebelah kiri. Kita nampak titik perpuluhan ni telah lompat dan ke sebelah kiri. Okey, cikgu tunjuk contoh soalan 500
1.2. Oleh sebab sekarang adalah bahagi 10, titik perpuluhan ni akan bergerak sekali. Jadi ingat, untuk bahagi dia adalah bergerak ke sebelah kiri, kalau darab bergerak sebelah kanan. Jadi kita tengok titik perpuluhan ni pindah rumah. Ini akan mendapat jawapan 50.12. Jadi untuk jalan pintas ini ia adalah sesuai untuk nombor seperti 10, 100 dan 1000. Kalau nombor seperti 20, 30, 40 mungkin tidak sesuai murid menggerakkan titik semata-mata macam ini. Okey, kita akan lihat bahagi dengan 100 sama juga titik perpuluhan akan bergerak dua kali ke sebelah kiri. 1, 2 ke sebelah kiri. Kita akan lihat bagaimana dia bergerak dalam ayat ini. Okey, kita nampak ayat ini adalah 137. Mana perpuluhannya? Murid tahu tak kalau tak ada perpuluhan ditulis di sini, sebenarnya perpuluhannya di mana? Sebenarnya titik perpuluhannya adalah di sebelah 7, ya, di sebelah 7, dan kita boleh tambah sifar di sini supaya kita nampak lagi jelas. Jadi sekarang titik perpuluhan akan bergerak ke sebelah kiri dua kali. Okey, kita lompat sekali, dua kali. Jadi ini akan mendapat jawapan 1.37. Nampak di sini cikgu tak tulis sifar di belakang. Murid kalau nak tulis sifar di belakang pun boleh, kalau tak nak pun boleh. Okey, bagaimana pula dengan bahagi 1000? Bahagi 1000 titik perpuluhan bergerak berapa kali? Ya, 3 kali. 1, 2, 3. Jadi kita nampak titik perpuluhan ni bergerak 1, 2, 3 ke sebelah kiri. Okey, cikgu bagi contoh soalan. 6 bahagi dengan 1000. Rasa-rasa apa jawapan yang akan dapat? Murid tahu tak? Sama juga soalan ni, dia tak tunjuk perpuluhan. Sebenarnya ada titik perpuluhannya. Titik perpuluhannya di sebelah 6. Okey, cikgu letak di sini 6 sebenarnya adalah 6 perpuluhan sifar. Jadi kita nak bergerak 3 kali. 1 kali. Kita akan lompat 1 kali dulu. Lepas tu sebab tak ada orang, murid kena letak sifar. Dan kali kedua lompat lagi sekali. Kita gerakkan titik perpuluhan. Pas sini tak ada orang, kita akan letak lagi sifar di sini supaya kita nampak ada nilai tempatnya. Jadi kita akan bergerak kali ketiga. Kita akan gerakkan titik perpuluhan dan kita akan letak lagi satu biji sifar di sini. Jadi ini akan menunjuk kepada jawapan sifar perpuluhan sifar 6. Oleh sebab sifar di belakang sebelah kanan titik perpuluhan, jadi kita akan buangkan sifar ini. Sebab sifar ini membawa nilai tempat per 10,000. Dia kecil sangat. Jadi kita tak nak tunjuklah nilai dia di sini. Jadi ini akan membawa jawapan kepada sifar perpuluhan sifar 6. Jadi cikgu harap murid boleh ingat bagaimana untuk darab dan juga bahagi perpuluhan. Okey, kita akan jumpa dalam topik yang baru untuk video tutorial akan datang. Bye.